bilang assalamualaikum, Pak? Enggak. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita lagi di Kampung Rantau Panjang tuh, sama anggota itu mau jalan-jalan ke tempat wisata atau taman wisata yang ada di Kampung Rantau Panjang. Jadi mereka tuh tinggalnya di Rantau Panjang, makanya tidak ganti baju karena ini sudah tahu sore juga, teman-teman. Jadi mereka tidak ganti baju dengan pakaian seadanya tuh, kanan kiri lihat karena ini kondisi Kampung Rantau Panjang. Jalan ini sudah bercor sih, cuma apa sih, banyak yang sudah mulai berlubang, perlu diperbaiki lagi dari jalanannya. Kampung Rantau Panjang, nggak tahu ini kita masuk bayar nggak ini. Kalau bayar mungkin mundur kita, nggak jadi. Ada rencana sih tadi mau ke tempat wisata. Ternyata nggak ada penjaganya, kita bisa masuk langsung ini. Nggak ada penjaganya, kita bisa langsung masuk. Itu anggota sudah. Ada yang pakai daster, ada yang mukanya celemotan habis makan, rusak ini. Tapi lo cantik, romantik. Nah, hancur pokoknya. Kalau jelek, jadi apa-apa kan tempat jelek. Tempat wisata selalu cantik-cantik ini dari mandinya, teman-teman. Bau naga semua itu. Apa yang baru-baru cetas? Kalau getas nggak bau. Apa tahu tempat wisata apa namanya nih? Rantau Panjang. Oh, belum Rantau Panjang aja sih. Belum pernah ke sini ya? Oh, pertama aku malah belum jadi ke sini sudah. Ini tempat sewaan ini ya. Tempat sewaannya. Ini disewakan lah, Sob. Ayo udah, buka-buka sangunya. Apa jatuh situ? Apa jatuh? Itu apa daya, Bang? Aman sih.
Belum. Kok jelek kabeh, memang jelek piye. Nah, buayanya ini. Ah, jangan terlalu dekat, ada buaya. Kemarin tangkap orang 4 meter lebih. Masa? Ini. Apa? Gimana komentarnya? Ada buaya kan? Tadi bilangnya ada buaya 4 meter. Oh. Gitu udah belum, Mas, nih. Kayak tangkap orang itu. Di mana? Buayanya? Di kampung. Oh, di kampung sana ada buayanya. Berapa meter? Hah, Sup? Hampir 4 meter lebih. Hampir 4 meter. Narasumbernya dari Subhan. Warga Rantau Panjang. Ya dia tadi di luar dia bilang tuh mau jalan kaki. Jadi semua sudah ikut kayaknya dia balik. Iya dia balik. Kita mau bawa naik ke motor. Tapi mau ikut dia tadi ke sana. Ini aku lagi mak. Sana rame kah sana? Ini artis atau panjang? Nah. Jadi ini letaknya di Kampung Rantau Panjang, teman-teman. Ya, bisa dibilang ini tempat wisata yang baru lah ya, baru berapa tahun? Setahun mungkin kalau nggak salah, lupa aja. Biasanya membayar sih. Ini ada orangnya. Ya, Pak. Selamat sore. Dari mana, Pak? Ya, dari Tanjung, Pak. Oh, Tanjung. Iya. Silakan, Pak. Ah. Wisata alternatif sebenarnya di Bro banyak teman tempat wisata, cuma letaknya atau tempatnya agak jauh seperti Pulau Dawan, Maratua, dan memerlukan biaya agak besar, juga memerlukan waktu karena perjalanan. Sebenarnya kalau ini dari kota sekitar setengah jam lah, paling lama sudah tembus, dan yang penting motor ada isinya, selesai, sudah sampai, sudah. Jadi nggak memerlukan biaya yang besar, sudah bisa. Dan kalau nggak salah, teman-teman, masuknya itu bayar 20 atau 30 gitu. Karena kebetulan tadi sudah tahu sore, jadi nggak ada lagi penjaganya. Ini tempat wisatanya. Karena sudah tahu sore, teman-teman, makanya nggak begitu ramai lagi. Ada tempat memancing asik katanya. Oh, semacam ada anu nih, summer camp. Oh, anu, Jambore Jurnalistik 2022. Ini sudah jam 5 sore. Gede. Mantap. Ibunya dapat. Lumayan gede.
Kita lihat ibunya mancing. Enggak mancing enggak? Hmm? Hati-hati sambil ngelamun jatuh ke itu nanti. Sendirian. Mana temannya, kasihannya. Jadi di sini ditanami sama buah-buahan, teman. Rambutan, durian, kelai katanya. Mantap sih. Kita datangi ibu-ibunya mancing. Kita lihat aja sih dapat dia. Dapat tadi nih, saya lihat ini. Wah, lumayan ini dibakar. Ikan apa ini? Lihat ya. Ikan patin. Wah, lumayan ini. Besar. Besar. Aku mau makan dah. Mantap. Ikan patin. Mau potong. Nanti lah di rumah baru dipotong. Aku dapat bayi gede. Ibu-ibunya mancing. Ini ibunya. Iya, Kak. Jadi kalau mancing sini bayar kak bu? Bayar 20.000. Berapa jam? 20 jam. Sepuasnya. Kalau masuk sini tadi bayar kak? 15.000. 15.000 ya. Per orang, per orang. Ya orang tua. Orang. Anak-anak 10.000. Oh gitu. Karena saya tadi masuk nggak bayar. Rezeki bapak berarti. Hah? Nggak mungkin terlalu sore mungkin sudah. Oh kalau sore nggak sih. Iya. Di samping itu tadi adik kan warga sini mungkin. Adik kan tinggal di sini juga gitu loh. Di sini atau panjang? Ya yang Toraja. Lain. Yang ada sarang burung walet tuh. Warga sini kah, Bu? Saya iya. Oh. Awas, awas, awas. Oh,